sudah menjadi ladang luar biasa untuk para penambang pasir. Di sini sangat banyak sekali, berlimpah ruah untuk pasir yang disediakan di sini. Wow, banyak sekali. Mungkin nanti ikuti perjalanan kami dari Lumajang pulang ke Jogja. Kemarin sekitar 11 jam dari Jogja ke Lumajang. Mudah-mudahan ini nanti ya sekitar jam segitu, nanti kita pulang mungkin sampai di Jogja jam 9 malam. Oke, kita lanjut lagi. Jembatan Gladak terkenal dulu sebelum roboh dikental sama lahar ini yang menghasilkan pasir jutaan kubik. Wow, itu udah miliaran rupiah. Ini jembatannya baru, masih grass kita. Dan dari sana, wah, ini udah tutup.
Bye.